kita try. Kalau boleh, boleh. Tak boleh, kena tunggu sampai pukul 10. Sini boleh pergi Tok Kuning, yang tempat aku naik boat dengan Mak Kole malam ni. Dan uniknya dekat sini, dia ada jambatan gantung ataupun titi gantung. Sini pun boleh pergi kot ni. Okay, geng. Kena ribut, eh. Kena ribut, kena ribut. Ini pukul 6:30. Angin kuat tau. Puncang. Tak boleh nak keluar daripada kemah. Kalau keluar ni, kemah terbang. Kuat gila angin. Wei, barang aku kena wei. Ha? Wei, wei, tak apa, tak hantu, tak apa. Tak apa, tak apa, tak hantu. Tak apa. Tak apa ah. Ah. Hujan pun nak main wei. Aku beli lain lah, buat-buat lagi noh. Okay. Kena ibu basah habis lah. Aduh. Okay. Tunggu cerah tak? Ni pun angin tak ada dah. Cuma hujan turun dah ni. Tunggu bagi cerah tak? Lepas tu, lagi aku beli lain macam noh. Kena ribut. Hei, ni Mak Kole duduk dalam kemah, tukar-tukar dengan dia. Tapi kemah basah habis masuk ayak dah kemah. Aku tak pasang dia punya, apa orang panggil, lupa habis dah. Cover. Oh, cover dia. Kelang kebut, lupa habis dah. Tak nak balik ke motor, lepas tu kita pergi tempat lain pula sekejap. Selamat pagi dari Pulau Batu Layang. Ha ni dah pagi ni. Selepas kena ribut subuh tadi ni. Habis basah. Aku punya kemah masuk ayak. Lepas tu barang malang okey lah. Selamat. So lah ni ayak laut tengah duk surut. Bot kami sangkut tu. Nak balik tak boleh. Ayak tengah duk surut tu dah nampak pasir apa semua lah. Masalah sikit lah. Nak balik tak boleh. So kena tunggu bagi ayak naik sikit ataupun nak kena adjust bot. Turun pergi kat tengah laut sikit. Lagi tu lah. Oh. Ha ni. Suasana dekat Pulau Batu Layang. Pulau kecil je. Ada ruang sikit je lah untuk nak pacak kemah dengan pasang hemok tu. Semalam ni kami naik kat ni lah. Sebab sini dah rosak dah, tak boleh nak naik dah. Patutnya naik kat belah sini ni. Tapi dah rosak dah, kena ribut kot. Rosak habis tak boleh nak naik. Jadi kami naik belah ni. Ada batu lah, banyak batu tu naik malam ni. Batu naik pergi kat atas. Oh, lincin. Kena hati-hati lincin. Batu ni batu lincin. Rosak dengan kasut pun lincin. Tak yalah lah. Zak, aku nak pergi ni lincin. Tak. Lincin. Tak boleh nak ni. Pegang elok-elok. Tolong kau mana? Depan lah. Tak kan? Tolok bot tu. Oi, tak payah lalu oi. Oi, tak payah lalu. Ni hang koncang. Hang koncang ni kawan. Ha. Ni sang. Tu. Satu. Tiga. Macam tak pi pun. Ha. Tak ada kena tunggu. Pukul 10.
Kita try. Kalau boleh, boleh. Tak boleh, kena tunggu sampai pukul 10. Jalan tak? Oi, penat oi. Tolak tepi. Dah, goncang lah. Ha? Jadi, try. Try no? Okay, okay, okay. 1, 2, 3. Tak boleh nak buat apa dah. Memang sangkut tu. Cerita dia kena tunggu pukul 10 baru boleh keluar dari sini. Dan ni ayak tengah duduk surut. Sekejap lagi tunggu ayak pasang balik baru kita boleh keluar. Tu lah, nak balik tu lah. Kita jumpa balik pukul 10 lah. Bagi ayak pasang balik, lepas tu kita keluar pada sini. Okey, jom. Ayak dah pasang. Kita naik bot dah. Balik ke Tok Kuning. Aku adalah Jack Sparrow! Kami dah sampai di pengkalan Tok Kuning lah. So aku dah mandi, dah kemah-kemah barang apa semua dah. Ha ni. Ambil hak balik dah. Okay mak, terima kasih banyak-banyak. So mak ada buat sewok ni tak? Pergi mengai ke apa ke? Buat masalah ni stok dulu. Trik boat ni. Ni stok dulu? Ha, stok dulu. Pasal apa? Nak jual ke apa? Nak jual. Boat size apa? 21 kaki enjin 40. 21 kaki enjin 40. Stok trik dan nak jual enjin ni. Siapa nak beli? Abang. Siapa nak beli boleh contact mak kolej noh. Apa-apa pasal harga apa semua apa direct dengan mak kolej terus. Okey, terima kasih banyak-banyak mak noh. Baik, ni kirim salam dekat Min kali. Min tadi dia turun dekat rumah dia. Noh. Yeah. Okey, keluar. Jom. Lepas ni kita nak pi kampung warna-warni 7 kilo dari sini. Jom kita gerak. Okey mak, terima kasih. Jom. Okey noh, jom noh. Okey geng, aku dah sampai di kampung warna-warni. Dia punya rumah-rumah dekat sini ada pecah color yang warna-warni lah. Boleh katakan setiap rumah lah. Okey geng, aku dah sampai di jambatan Tengku Said Putra. Jom kita naik pergi tengok view dekat atas. Ni dia guide kita noh, terjun. Jom kita naik pergi tengok view. Tinggi you know. Malam lampu jentik tu. Ha tahu malam aku lalu dah kot ni. Kan aku pi pulau tu kan. Ha. Lalu ni ada lampu lawa. Ni dia weh. Suasana atas jambatan. Gantung duit tidur. Wayang. Sebelah sini dia view orang duk parking boat banyak-banyak ni. Sini boleh pergi Tok Kuning eh. Yang tempat aku naik boat dengan Mak Koleh semalam ni. Ha, dan situ masjid seberang ramai. Dan kita masuk ke jalan tu tadi. So masuk dalam kampung ni. Ha. Kampung ni dia semua warna-warni lah ni. Kampung ni. Kampung warna-warni seberang ramai. Ha, dia punya nama kampung tu. Kampung ni macam-macam lah. Kampung tengah, kampung tanjung. Dan ni dia punya jambatan dia. View dekat atas memang lawa. Dan sini keluar log besar ni. Ha ni ni jeti nak ke Langkawi lah. Ha sebelah sana ni LKIM Kuala Palih. Dan sana tu keluar laut terus. Sonong belanu Langkawi. Ni kalau ayak naik ni memang naik semua ni noh. Habis tenggelam ni noh. Tenggelam. Masuk pi ni jalan kampung ni. Ni ayak biasa oi. Malang banyak kuat. Dan view memang cantik weh. Lama view. Lawa dengan bukit di belakang dengan noh sawah padi, masjid, kampung dan juga ni tempat orang duk parking boat ni. Pesta ayak sini kan? Ha ni. Ha ni kawasan tak ujung tu benda apa weh dalam pesta komplek. Ha ni laluan untuk pesta ayak ah. Dia akan habis di mana? Tu. Tengah-tengah komplek ah. Tengah komplek. Ha ni lah tengah komplek. Thank you.
Sekarang ni aku berada di rumah teratak impian. Rumah style lama-lama lah. Oh ni, replika, replika. Jabatan kita naik tadi ni. Ya, apa? Ayat pasang. Tinggi kot no, ayat pasang no. Oh, tak apa. Ini makcik buat ni hari ya? Ya. Malam. Malam mo no. Udio, cantik eh. Ni pakai kayu apa makcik? Kayu kambai. Kayu apa? Kambai. Kambai. Ha, kambai lah. Ha, kayu tak yang orang buat. Bilik apa kan? Rumah penghulu Omar. Kayu pakai pun sama juga lah. Ya, tengah saya guna peliwut. Oh, ni pakai peliwut. Ha, macam campur lah ada. Dia punya tu kan, aiskrim. Oh, kayu aiskrim tu. Ha. Ah ni. Macam jabatan tu Set Putra punya. Ah tu lah saya pergi dah tadi. Yang itu hak yang pertama, hak yang masa makcik tu. Kecil lagi makcik. Yang hak ni hak yang ni yang keempat. Oh yang keempat dah. Ah yang ni hak first, hak pertama. Sebab saya mula saya buat dulu hak TV klasik. Tapi orang pengunjung ni pelawat-pelawat lah maksud dia kan. Bila mak-mak selfie, anak dia biar. Bila anak dia, anak pergi naik atas jabatan yang saya buat. Tentu dia rosak. Tapi bila dah lama-lama dia faham-faham lah. Kalau letak handbag lah. Orang yang mampu amat lah. Letak handbag dia kata, alah ni pun kan berat sangat pun. Cakapnya, lah dah bila rosak. Tu yang saya dapat idea-idea pula. Saya buat yang badan tu saya putera, dia melalui sungai. Yang saya dapat idea, saya buat sungai, letak handbag. Letak rumah kalau kontos tu, duduk layang. Okay, lepas ni kita pergi lah. Kopi Pantai Pulau Ketam. Pantai Pulau Ketam. Jom. Pergi tengok pantai ke pergi tengok bawah? Pironok tu. Pironok, okay, jom. Kau lah nak bawa aku pergi tengok pantai ke apa kau? Kalau ni aku berada di pesisiran pantai Pulau Ketam lah. Oh, ni dah. Ni dah. Okey. Depan laut ni banyak kedai makan, ada kafe, ada kedai makan apa semua lah. Petang-petang orang akan main tengok ni sunset dekat sini lah. So time ni tak ada orang ni. Sehari dia waktu petang sehari dalam pukul 5, pukul 6 baru orang main. Sunset lawa kot ni. So siapa yang mai, cuba mai dekat Pulau Ketam, pesisiran pantai Pulau Ketam. Okey, lepas ni kita nak ke Masjid Terapung dalam 5 km dari sini. Aku dah sampai di Masjid Al Husain ataupun Masjid Terapung Kuala Poliah. Oh, kat belakang aku ni. So aku tak masuk di dalam mana sebab ada jemaah tengah duk semayang. Tak masuk pergi ganggu lah. Saya ikut aku masuk pergi ganggu pula dengan nak ambil video apa semua kan. Dia kena ayat pasang besar no bo lawa no. Macam malam dia terapung bila ayat pasang besar dia jadi betul apa yang majlis terapung. Ya batu kat bawah tu dia hilang kan no. Dia punya tu dah. Tapi malam dia ada lampu kan. Malam ada lampu ni lawa ni cantik. Dia lebih kurang macam dekat Terengganu juga lah. Tapi Terengganu dia kristal. Lepas ni aku nak gerak ke Denai Larian 10 km dari sini. Okey, tanya orang. Okey dah. Selamat okay. Okey, apa-apa halu kita. Okey. Okey geng, aku dah sampai di Denai Larian, Pangkalan Asam. Dekat sini dia ada trek larian sejauh 3 km. Dan uniknya dekat sini dia ada jambatan gantung ataupun titi gantung lah. Aku nak bawa ampau tengok. Pertama kita nak tangga dulu. Ini dah titi gantung ataupun jambatan gantung. Sejauh dalam, tak silap aku, lebih kurang dalam 70 ke 80 meter macam tu lah. Kat depan sana, sungai Palih. Dan trek larian dia di sini lah, pusing satu round sejauh 3 km. Life,
City dia memang goyang. Kalau siapa gayak tu memang bergetak kaki lah. Lepas ni aku nak gerak ke Gua Cendrawasih ataupun Gua Sami lah, 4 km dari sini. Selain pada titik ni, dekat sini pun ada kafe juga lah. Kafe blok tengah duk viral lah ni. Orang duk ramai malam-malam. Boleh main kalau siapa nak jogging. Lepas jogging orang boleh layan titik gantung ni sambil ambil gambar apa semua. Aku dah sampai di Gua Cendrawasih ataupun Gua Sami lah. Dekat sini dia ada gua ni. Dulunya nama Gua Sami tapi kerajaan negeri dah tukar ke nama Gua Cendrawasih lah. Dulu ni dia ada kuil Buddha dalam gua tu. Sebab tu mereka panggil Gua Sami. Sejarah dia macam tu lah. Dan sekejap lagi aku nak hiking naik ke atas bukit ni. Ada 1000 anak tangga dan ketinggian dia lebih kurang 110 meter. Tak tinggi pun. Dan sekejap kita tengok view dekat atas macam mana. Lepas ni pukul 4 petang dah. Ada lagi satu tempat sekejap lagi, Gunung Medan. Nama gunung lah tapi dia bukan gunung, dia bukit saja. Tapi orang panggil Gunung Medan. Situ pun ada view juga. Sekejap lagi kita naik pergi tengok. Tu tempat terakhir aku lah untuk trip kali ni. Dan aku minta maaf lah sebab trip kali ni dari satu tempat ke satu tempat aku agak cepat sikit gerak. Sebab ada setengah tempat bila waktu petang tu orang ramai. Jadi aku malas nak jumpa orang ramai. Sebab dengan aku nak ambil video kan. Macam dekat Denai tadi petang-petang kan orang duduk main jogging kan. Sekejap lagi bila orang ramai, susah aku untuk nak ambil video. Sama juga dekat Gua Cendrawasih ni. Sekejap petang-petang ada orang main jogging, ada orang hiking. Aku main time ni, kira tak ada orang lagi lah. So jom kita naik. Jalan boleh naik lah, mudah lah. Ni laluan untuk naik ke atas. Aku tangga lagu ni aku teringat masa aku pergi trip Surat Thani lah dekat Untayan Tham Khaonan Air Luang yang aku panjat pagoda nombor 3 tu. Teringat tangga tu. Biar tengok curam dia macam mana. Tangga dia pula jenis tapak ngam-ngam lah. Kena langkah dengan berhati-hati lah. Ni apa tengok tu, curam naik. Yang ni lebih kurang 90 darjah kot eh. Aku dah sampai puncak bukit. Wow. Okey. Sampai. Ni dia view point Gua Cendrawasih. Okey, kita boleh tengok view 360 darjah lah. Sebelah ni Kangat Jaya, Ayak, Bintung, Kuala Palih, semua duduk belah ni. Dan sebelah ni Hutan Haji, Arau, inilah semua duduk belah ni, Changlun apa. Atas ni tak ada tempat tidur, hangat. Dia tak tinggi tapi ada view yang cantik lah. Hijau lah. Dia view dah, view bangunan dan juga sawah padi. Sini pun boleh pergi kot ni. Ni, dekat ni lah. Aku nak rehat sat. Sekejap kita turun sebelah sana. Sebab dia boleh naik sebelah sini dan turun sebelah satu lagi. Sekejap kita pergi tengok dekat gua tu. Sebab bawah jalan turun ni dia ada gua. Aku nak rehat sat. Sekejap lagi kita sambung turun.
Jom kita turun ke bawah. Kita jumpa tu dekat bawah noh. Time turun aku tak rakam lah. Time turun dia punya track dia lebih kurang macam naik tadi lah. Noh kita jumpa tu dekat bawah. Hangat weh dengan dahaga ayam ni. Aku dah turun sampai ke bawah. Mana tahu gua dah. Oh no, duduk sebelah sana. Sekejap kita jalan pergi tengok sikit gua. Oh boleh tahan juga ni. Naik turun ni. Lenguh kaki. Selepas turun hampa main sebelah kanan. Ha, sebelah kanan. Gua duduk sebelah kanan. Ha, ni dia gua dah. Ha, lebih kurang macam ni. Ha, ni ada ketinggalan tulisan-tulisan Thailand ni. Jom pergi dekat hub dan kita ke Gunung Medan. Tak jauh dari sini. Dalam 5 km ya. Okay, sampai dah. Tak naik ke viewpoint lagi tapi view dah nampak dah lah ni. So dia ada cafe ni, cafe lepas tu ada glamping dekat bawah sana. Tempat parking pun ada dan luas. Oh ni, kereta boleh parking, motor pun boleh naik. Okey, jom kita pergi dekat viewpoint sat tengok view. Okey gang, jom. Kita nak kena naik tangga pula untuk ke viewpoint tapi tak jauh lah, dekat ni. Jom. Jauh ke? Tak jauh. Tak jauh ha. Sampai dah viewpoint dah. Wah. Jom naik tangga lagi. Ai. Lenguh orang ni. Oi. Kita dah sampai di viewpoint Gunung Medan. Nama gunung tapi bukan gunung pun. Dia bukit dah. Sama agak ni. Macam dekat pucuk viewpoint Gua Cendrawasih lah. View dia 360 tapi view dia taklah tinggi sangat macam Cendrawasih. Mari. Sama agak. Berani. Sama juga. Tapi yang best dekat sini dia punya ada glamping dan juga ada cafe. Boleh bawa kereta motor naik sampai ke atas ni. Settle untuk trip Palih pada kali ni. Trip ni berakhir di viewpoint Gunung Medan ni lah. Dan perbelanjaan aku untuk 2 hari 1 malam. Aku belanja lebih kurang dalam RM50 macam tu lah. Campur dengan makan, minyak apa semua lah. Dan tak lupa juga ni produk daripada Toyo 40 Fuel System Cleaner yang sedikit sebanyak dapat membantu aku untuk melancarkan perjalanan aku pada trip kali ni lah. Untuk siapa-siapa yang nak dapatkan produk ni, hampa boleh klik link di bawah. Aku dah tinggal link dekat bawah ataupun direct contact Bob YP, Abang Bob kita lah. Harga pun tak mahal, bawah pada RM10 dan botol pun botol kecil lah, 50ml saja. Terima kasih banyak-banyak yang sudi sponsor aku pada trip kali ni. Botol produk lah trip kali ni. Tak ada apa dah. Kita jumpa lagi di trip akan datang. Bye-bye.